guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi sahara hadza wa naqna lil mu'minin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, okay. Welcome back Nizar Motovlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam Kamis. Iya, yeah, malam Kamis. Kalau nggak salah ini malam Kamis. Lah, oh iya. Yeah. Dadah Pak. Besok rednya, besok NR-nya. Oke, malam ini kita mau manasin motor dulu bareng Mas Zul, Mang Eko, ya kan, sama 125Z, sama 125Z nih. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Oh, lali aku. Oh iya. Oh iya, tadi lupa ngoper giginya. Soalnya tadi dari tadi gua pakai ini operan gigi yang bukan underbone. Jadi kadang kalau udah pakai underbone kadang suka ini, suka lupa. Semoga Sudirman aman ya, karena kita larinya trek Sudirman. Kalau jam 12-an ke atas itu udah apa ya namanya, udah sepi lah. Jadi aman untuk bisa ngegaspol di sana. Sementara ini untuk settingan Cime sih memang belum maksimal sih sampai hari ini, karena belum ada nyeting. Nunggu Pak Eko belum datang, terus dari kemarin juga minta tolong nyeting karbu di Mang Dede, juga Mang Dedenya lagi agak repot. Jadi ya udahlah, kita pakai dulu aja. Yang jelas detonasi udah mulai ketemu titiknya, ya. Problemnya di mana? Salah satu problemnya yaitu manjatnya agak kecil, padahal udah ukurannya udah 230-an. Dan akhirnya kemarin kita rojok, ya gitulah. Akhirnya baru deh ketemu roda sedepnya. Nah, knalpot Mang Jul juga pakainya XT, ya kan? Oh. 125Z-nya di belakang mulu. Oh, ora kenceng sih. Koyone. Loh, iki ne ngendur, cuk. Trek pendek lumayan dapat 124. Assalamualaikum.
Supion perlu dikencengin nih. Ada kunci nggak ya? Kalau nggak ada ini kayaknya harus dilepas aja nih. Aduh, kendor, kendor. Lepas lah nanti, takut hilang sayang. Kecil-kecil harganya mahal. Oke, kita isi bensin dulu sama mau benerin ini tempat holdernya, jadi kayak agak kendor gitu dia. Biar aman kita benerin dulu ya. Seperti biasa kita langganan pom bensin di sini. Kita isi bensin dulu ya. Oke, kita udah mau mendekati Sudirman, jadi kita tinggal putar balik. Putar balik juga harus hati-hati karena ada lampu merah juga di tengah-tengah itu. Ayolah, tes. Gas. Jan, hai Jan. Satu, dua, satu. Ngeri di sini doang sih ini. Wah, kebakar-bakar motornya Pak Eko. Aduh. Ada yang bawa obeng nggak ya? Nggak bawa obeng atau apa? Obeng. Oh, bakar motornya. Anjir, motornya kebakar. Aduh. Aduh, kebakar. Polisi, cok, putar balik wae. Hei, sorry, polisi tok putar balik wae, putar balik. Tuh polisi wis datang. Iyo. Pada pada kemana? Putar balik ya lah, putar balik. Iyo, oke, okay, pada lunga kok.
Mbah, putar balik ya Mbah. Putar balik ya, resiko. Yo, resiko. Mending ngopi, Pak. Tuh, pada ditangkep-tangkepin, Jo. Ya. Ayo pada ditangkep, pada dilang-dilangin. No, ini 125Z-nya nih. Pada ditangkep-tangkepin, Pak. Hah? Iya. Polisi kanan kiri. Yo, bebas. Oke, kita cari aman. Apa? Bebas, tempat ngopi by the seat, Mbah Jagung. Ngopi, ngopi by the seat. Ngopi santai dingin lah. Wes dalan kene ora ngerti. Kebayoran sih iki. Sing ngendi? Lho ning ngendi iki? Oh, Jakarta Selatan iki. Blok M arah Blok M ya kalau enggak salah. Kita nyari tempat aman dulu buat santai nih. Oh iya. Ngeri juga perempatannya. Gagal ke Sudir Boy karena tadi kanan kiri polisi semua. Ya wis lah, kita mengamankan diri. Aduh. Apa? Bebas, aman ra? Nah, ini mah aman, aman. Ya wis. Kopi kene kok ono kae? Ngarep ora piye? Ngendi? Ngarep, ya wis. Pokoke manut. Simba ngeliat kok tukang kopi gitu. Kemana tuh?
Opeh? Batir, tak telepon batirku. Oh. Tak telepon Joko. Oke, jadi karena udah selesai di sini kita belum lanjut ngegaspolnya, kita close dulu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudirman lagi enggak aman ya. Dah.